Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sallina Muhammadin miftahi babir rahmatillah dama fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku di manapun Anda berada di dalam maupun luar negeri, di dunia nyata maupun di alam maya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya ingin mengajak semuanya, terutama diri saya pribadi, keluarga saya, sahabat saya, untuk e, kembali mengamalkan amalan orang-orang soleh terdahulu di kala memang lagi ada kesulitan, lagi ada bencana, lagi ada musibah, ya, lagi ada yang sakit, ya. Ada amalan-amalan orang saudara dahulu yang diamalkan, yang mungkin saat ini kita mulai melupakannya dan kurang mengamalkannya. Kita menyimak bahwasannya akhir-akhir eh, ini laju COVID dan berbagai macam penyakit lainnya berkembang di tengah masyarakat, dan tentu itu bukan suatu berita yang menyenangkan. Lantas apa upaya yang bisa kita lakukan selain upaya yang sudah ada? dengan PPKM mikro darurat, dengan prokes yang sangat ketat, ya, dengan mengkonsumsi makanan sehat dan lain sebagainya. Itu semua Alhamdulillah upaya sudah dilakukan dan akan dilakukan dan terus ya, digalakkan. Tetapi ada satu upaya yang mungkin kita lupakan yaitu upaya untuk terus mengetuk pintu langit. Ya. Terus mengetuk pintu langit, berdoa mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah orang-orang surai terdahulu khususnya di bangsa yang kita cintai ini uh, sudah menjadi suatu amalan sebetulnya terutama di kalangan uh, Nahdlatul Ulama, kalangan para habaib, kalangan para kiai ya, di kampung-kampung uh, itu sudah menjadi satu amalan kalau ada yang sakit ya biasanya dibacakan burdah karena burdah itu bur'ah menjadi kesembuhan ya burdah atau ya, burdah itu menjadi bur'ah kesembuhan nah saya mengajak E, juga, semuanya untuk kembali menggalakkan ini di rumah masing-masing. Ya, sendiri aja dibaca, sendiri sama anaknya, dibaca sendiri sama pasangan hidupnya. Kosidah burdah dilakukan paling tidak di, disuarakan ya, di rumah masing-masing. Insya Allah akan menjadi e, penyebab. Ya Allah Ta'ala menurunkan kesembuhan untuk semuanya. Kemudian juga, kosidah akidatul awam. Nazom Akidatul Awam itu juga biasa dibaca untuk uh, meminta, meminta, ya, kesembuhan dari Allah Ta'ala. Karena Akidatul Awam juga salah satu jalanan atau sarana penyebab turunnya kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bisa kita galakkan untuk diri kita, keluarga kita di rumah masing-masing ya. Uh, untuk membaca Qasidah Akidatul Awam Ba'dal Isya kemudian burdah juga mungkin bisa dibaca habis subuh atau di waktu duha sebentar insya Allah selesai nah kalau kesulitan membaca semua itu atau kita kurang mampu maka bacalah doa doa dan zikir yang diajarkan oleh para ulama yang khususnya dalam minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. di antaranya adalah sholawat tibbil qulub. Ini dengungkan, suarakan sholawat tibbil qulub khususnya di hari Jumat yang mulia ini kita baca sholawat tibil kulub sebanyak mungkin dengan niat minta kesembuhan dari Allah Ta'ala karena zat yang maha menyembuh, menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan agar Allah melindungi kita semua dari segala macam penyakit lahiriah maupun batiniah nah laksanakan semua ini insya Allah kalau kita secara lahiriah sudah menjalankan apa yang dijalankan dan disarankan oleh pakar-pakar para dokter oleh pemerintah dan lain sebagainya, maka secara batiniah, mari kita tingkatkan uh, kualitas batin kita ini, karena bangsa kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Insya Allah, kalau kita sel selaras terus antara lahiriah dan batiniah, maka kita akan diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan lahiriah dan batiniah. shalawat tibul kulub sangat indah untuk dinyanyikan, dilakukan, dan sudah sangat populer di tengah masyarakat. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيات الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها waalaahu alaihi wasallim wa atau mungkin ada versi yang lain uh, di Bilkulub. silahkan silakan dibaca sebanyak mungkin insyaallah kalau kita niatkan untuk minta kesembuhan dari Allah Taala selain sudah kita upayakan berobat secara lahiriah melindungi diri secara lahiriah maka upaya batiniah ini mari kita tingkatkan baca burdah di rumah masing-masing ya baca burdah di rumah Masing-masing isi kegiatan di rumah dengan burdah, kemudian akidatul awam, sholawat, tipil kulub Sehingga uh, work from home, ya, bekerja dari rumah akan semakin menyenangkan Kita juga akan tingkatkan uh, suasana rumah menjadi ruhaniah uh, Rumah menjadi tempat yang betul-betul menyenangkan untuk untuk ditinggali Karena sudah terkena nuansa ruhani yang kental dengan burdah, akidatul awam, dan sholawat, tibul kulub Serta amalan-amalan yang lain Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.